Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga, untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah, dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 25:25. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja di awal dan klik aja tanda plus di bawah, pilih bagian media dan pilih saja foto kalian ya. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai ke bagian detik 9:24 menggunakan yang ini. Dan kalian tinggal masuk saja di bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian sini dan di bagian sini. Nah jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian tengah sini ya. Kalian tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil guys. Nah kurang lebih tuh kayak gini. Jika sudah, masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full. Untuk di sebelahnya kalian pilih yang ketiga ya, kasih full. Kembali aja, kalian tinggal pilih yang kedua ini, tandain aja di bagian detik 8:10 atau pas di bagian tengahnya yang ditit ya. Dan di bagian di tengah ini kalian tinggal tandain, ubah saja menjadi 20 kayak gini guys. Nah jadi plus 20 ya. Untuk di paling akhir ini kalian tinggal putar aja guys, dari bawah ke atas sampai menjadi 0. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang keempat dan kasih kayak gini. Jika sudah, untuk di sebelah sini pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys. Dan kalian tinggal kembali aja di bagian yang awal ya, di bagian detik 3. Nah di sini kalian pilih yang ketiga lagi, tandain aja di sini. Dan di bagian paling awal sini di detik 0 kalian zoom ya seperti biasa sampai 1500 seperti ini guys. Nah jika sudah, masuk aja di tengah sini, pilih kurva dan pilih yang ketiga. Kembali kalian pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja bagian distorsi dan kalian pilih ubin guys atau tiles. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian blur, dan pilih buram gerak ya atau motion blur. Gak usah diubah, kalian tambahkan lagi, pilih saja bagian move, dan pilih ombang ambing atau oscillate. Untuk bagian sudut, ubah jadi 90. Dan untuk bagian magnitude, ubah jadi 5. Jika sudah, kalian pilih saja titik 3 ini dan kalian gandakan ya. Klik saja ombang ambing yang di bawah. Untuk sudutnya kalian ubah saja menjadi 0. Untuk bagian frekuensinya kalian ubah jadi 230. Jika sudah, kalian kembali aja dan tambahkan lagi efek ya. Pilih saja bagian move lagi dan pilih ayun guys atau swing. Nah untuk bagian ayunnya ini kalian tinggal ubah saja sudut satunya menjadi minus 0,2 dan sudut duanya 0,2. Nah jika sudah, kalian kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian matte mask atau key dan pilih yang lumake ya. Tandain aja di bagian detik 3 dan di bagian awal kalian ubah jadi 1000 untuk rendahnya ya, bukan tingginya. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian sini guys, di bagian detik 7:25. Kalian kembali aja dan kalian pilih bagian ubin. Nah, kalian tinggal aktifkan untuk offset vertikal dan bagian offsetnya diklik. Tandain saja di sini ya. Nah, di bagian sini guys. Bentar, di bagian detik 7:25. Untuk di bagian sini kalian tinggal tandain juga. Dan di bagian tengah sini kalian ubah saja menjadi minus 3500 ya. Nah jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang ketiga, kasih full aja naik. Sebelahnya pilih yang kedua, kalian kasih full turun ke bawah. Dan jika sudah, kalian kembali aja, kalian pilih bagian border, aktifkan, yang hitam ini jadi putih,
dan yang 4 ini jadi 0, tandain aja di bagian detik 7.25 dan di bagian sini ya guys ya. Di bagian detik 8.10 kalian ubah saja menjadi 15. Masuk aja di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja semuanya. Dan jadi hasilnya nanti tuh kayak gini ya. Nah, ini kemarin gitu yang tutorial yang kemarin. Ini kan apa ya, saya enggak pakai berputar gini ya, tapi tutorialnya itu saya kasih kayak gini. Nah, misalnya nanti hasilnya itu enggak berputar kayak gini, maaf-maaf aja ya guys ya, soalnya HP saya enggak kuat gitu guys. Tapi kalian pakai aja yang kayak begini berputar ya, supaya kece nanti hasilnya guys. Oke. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian detik 9.24, tambahkan aja foto yang beda ya. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai ke bagian detik 3.25 menggunakan yang ini. Dan kalian kembali aja di bagian awal. Nah, di sini ya, pilih saja bagian move, kalian pilih yang ketiga, tandain aja di sini. Dan di bagian sini, di sini, dan di sini. Nah, untuk di bagian sini yang dilangkain ini kalian zoom aja dulu ya, kalian zoom. Nah, jadi 1321 contohnya atau 1320. Yang dilangkain di sini juga kalian zoom juga. Nah, jika sudah, untuk yang di sini guys ya, di bagian detik 11.10 kalian kecilkan aja. Nah, kurang lebih kayak gini, enggak usah terlalu kecil banget ya. Untuk yang di sini detik 11.24 kalian zoom aja guys. Nah, kayak gini contohnya. Jika sudah, kalian tinggal masuk di paling akhir, ubah saja fotonya menjadi seperti semula. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih saja titik 3 di bawah, aktifkan overshoot. Ubah kayak gini ya kurvanya, kasih ke bawah. Jika sudah, pilih aja titik 3 di bawah, salin kurva, masuk di sebelah sini, pilih lagi, tempel ke semua bingkai utama guys. Untuk di sini pilih yang ke-1 aja dan pilih lagi titik 3, nonaktifkan overshoot. Nanti hasilnya bakal kayak gini ya. Nah, kurvanya itu bakal kayak gini untuk yang di awal, dan di sini biarkan kayak gini. Jika sudah, kalian kembali aja dan kalian pangkas aja ya semua fotonya sampai di akhir guys. Dan kalian tinggal kembali di awal, klik aja foto yang awal dulu, kalian pilih efek, tambahkan saja efek ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek buram gerak ya, di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek ombang ambing, di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya, ubah jadi 90 untuk di awal. Tandain di awal, dan di akhir kalian ubah saja menjadi minus 79 ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian frekuensi, ubah jadi sekitar 50. Dan bagian magnitude 0 di akhir, di awal jadi 75 ya. Kembali aja, tambahkan lagi efek ombang-ambing ya, yang baru di tengah sini ada guys. Nah, untuk bagian ombang-ambing ini, sudutnya kalian tinggal ubah saja menjadi sekitar 90 juga untuk di bagian awal. Tandain di awal dan di akhir 125 ya guys ya. Untuk frekuensi kalian tinggal ubah saja menjadi 3 untuk di bagian akhir, dan di bagian awal sini jadi 0. Untuk bagian magnitude juga 0 di awal dan di akhir jadi 200 ya. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja, tambahkan dulu efek ayun ya, di tengah sini ada guys. Nah, ini efek ayun, tahan geser ke atas dan kalian klik aja ayunnya. Untuk bagian frekuensi kalian tinggal ubah jadi 1. Untuk bagian sudut 1 kalian ubah saja menjadi minus 2.5. Sudut 2 juga jadi 2.5. Kembali, kalian tambahkan aja lagi efek ombang-ambing ya, sorry, di tengah sini ada. Nah, untuk ombang-ambing ini kalian tandain di awal sini 45 dan di akhir itu jadi minus 59. Untuk bagian frekuensi kalian tinggal ubah jadi 350 untuk di akhir
dan di awal jadi 0. Untuk bagian magnitude sama kayak yang tadi ya, 0 di awal, di akhir 200 guys. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja dan tambahkan lagi ayun ya, di tengah sini ada. Nah, untuk ayun ini kalian tinggal ubah saja untuk bagian frekuensinya jadi 0,10 untuk di awal dan di akhir jadi 5 ya guys ya. Untuk bagian sudut 1 kalian tinggal ubah saja menjadi minus 5 untuk di bagian awal, di bagian akhir sorry, dan di awal jadi 0. Sudut 2 juga sama, jadi sekitar 5 untuk di bagian akhir dulu ya. Nah, dan di awal jadi 0. Dan jika sudah, kalian tinggal kembali aja, pilih saja titik 3 ini ya di bawah, salin efek, dan kalian tinggal masuk di bagian sini guys, di bagian detik 11:10 kalian klik fotonya, pilih efek, pilih titik 3, tempel efek guys. Tempel juga di bagian foto sebelah kanannya guys, detik 11:24. Nah, jika sudah, kalian tinggal hapus aja ini ya untuk yang di tengah ini, dan kalian klik saja untuk ombak ambingnya paling atas dulu. Untuk bagian frekuensi ubah jadi sekitar 35. Magnitude yang di awal ubah jadi 65. Jika sudah, kalian kembali aja dan kalian pilih ombak-ambing yang di bawahnya. Untuk bagian sudutnya kalian tinggal ubah saja ya. Ini kalian tinggal tukar. Tahan ke tengah dulu yang di awal dan yang di akhir tahan geser ke paling awal, guys. Yang di tengah ini geser ke akhir. Jadi ditukar guys, sudut awal keyframe itu geser ke akhir, yang di akhir geser ke awal. Untuk frekuensi juga. Dan kalian tinggal masuk di bagian kurva, masuk di tengah sini pilih yang ketiga. Untuk bagian magnitude juga ya. Nah, di sini kalian kasihkan kurva, kembali. Kalian pilih bagian ombak-ambing paling bawah, kalian tinggal tukar aja ya untuk bagian ininya guys, frekuensinya. Untuk bagian magnitude juga ditukar. Jika sudah kembali dan kalian pilih ayun, kalian tukar semua ya ayunnya. Kasihkan kurva yang ketiga, semuanya guys tukar dan kurva ketiga ya. Nah, di sini tuh saya bikin efek yang sulitnya dulu ya guys, supaya nanti yang mudahnya tinggal gampang. Jika sudah, ini kan udah aman, semuanya udah ada kurvanya juga. Dan juga ini kalian tinggal kembali aja jika sudah, dan kalian klik foto yang paling awal ini ya, kan ini ada efek yang kayak begini semua tuh. Hapus aja semuanya efek yang ayun, ombang-ambing di bawah, dan ayun paling bawah, sisakan aja 3 ini ya. Jika sudah, kalian klik saja ombang-ambingnya, dan kalian tinggal masuk di bagian keyframe akhir ini, ubah saja menjadi minus 90, dan untuk bagian frekuensinya jadi 35. Untuk bagian magnitude-nya kalian tinggal ubah jadi 80 yang di awal ya. Nah, ini udah jadi. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja dan kalian tinggal pilih saja, tambahkan satu efek lagi di bagian gambar kan tepi, pilih glow scan ya. Nanti glow scan ini tandain di awal sini 1, di akhir jadi 0. Untuk smooth-nya jadi 0,10. Jika sudah pilih titik-titik ini, salin efek dan kalian tinggal hapus saja ya. Jika sudah pilih yang ini, kalian tinggal salin satu layer. Kalian kembalikan lagi untuk bagian glow scan-nya menggunakan yang ini. Kembali, tempel aja glow scan yang sudah kalian salin tadi di bagian sini guys. Detik 11:24 klik fotonya, pilih efek, pilih titik 3, tempel efek guys. Otomatis glow scan-nya ada ya. Jika sudah kalian kembali ke awal, klik tahan sampai checklist semua foto yang ini ya. Nah, yang 3 ini guys. 3 ini dan semua foto yang di bagian paling akhir ini. Pilih yang ini, kalian pilih yang ini, hapus saja yang ini jika sudah tempel. Otomatis ketempel semua untuk efek-efeknya yang ada di foto yang ada efeknya. Jadi itu kayak gini ya. Oke, jika sudah jangan lupa kalian klik foto yang pendeknya, pilih titik 3 di atas dan kalian balik secara horizontal. Kembali, langkai satu foto balik lagi. Nah, langkain saja ke foto yang pendek ini, balik lagi.
foto yang pendek di ini juga. Nah, ini udah jadi untuk bagian voting kedua. Nah, oke, kalau sudah jadi kayak gini, kalian tinggal klik dulu voting bagian awal ini ya guys ya. Kalian tinggal pilih aja bagian ntar guys. Nah, kalian tinggal kembali dulu deh di sini, nantilah itu untuk yang di awal ya untuk transisinya. Kita tinggal tambahkan dulu voting beda di sini, contoh seperti ini. Jika sudah, kalian perpanjang lagi sampai ke bagian detik 17:24 menggunakan yang ini. Dan kalian kembali ke awal. Nah, di awal sini kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain aja di awal sini. Dan di bagian sini ya. Untuk di sini kalian zoom aja. Nah, jika sudah, tandain di sini, kecilkan sedikit. Tandain juga di sini, zoom sedikit. Tandain juga di sini. Nanti dia ngezoom-ngezoom lagi ya seperti ini. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang kedua, kasih full atau kasih kayak gini aja. Pilih titik 3, salin, pilih lagi, tempel ke semuanya. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian sini ya. Nah, di sini guys. Tandain sini. Di tengah sini dan di tengah sini. Untuk di bagian sini. Nah, tengah sini yang pendek untuk bagian antara beatnya, kalian kecilkan aja fotonya, kurang lebih kayak gini. Di bagian tengah sini juga. Nah, jika sudah, kalian masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat, semuanya sampai di akhir. Kembali, pilih yang kedua. Atau nggak usah deh, biarin aja deh kayak gini, maju mundur ya, ke belakang. Dan kalian tinggal kembali aja ke bagian awal, pangkas semuanya dulu ya guys ya, sampai di akhir. Nah, klik tangan sampai checklist semua fotonya, mulai dari yang ini ya, detik 13:25 sampai paling atas. Pilih yang ini jika sudah, pilih yang ini, hapus yang ini jika sudah, tempel. Nah, otomatis ini ketempel semua ya. Jika sudah, kalian balik-balik lagi deh semua fotonya yang pendek. Kalau misalnya kalian tidak mau dibalik, nggak apa-apa ya guys ya, dari kalian aja. Cek dulu ya. Kayaknya saya di sini udah balik-balik deh foto yang pendek di sini. Nah, sama yang ini. Untuk foto yang pendek di bagian akhir itu nanti dibalik aja. Nah, yang di foto pendek di akhir ini biarkan dibalik. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian detik 17:24 dan tambahkan foto yang beda ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini aja deh. Jika sudah, perpanjang sampai ke bagian paling akhir sini, detik 23:25. Kembali ke awal, dan kalian pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal sini. Dan di bagian, nah di bagian sini kita tinggal langsung zoom aja ya. Kita langsung cari cepatnya aja guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kalian tinggal kasih seperti ini guys. Kembali, pilih yang ke-1, tandain di awal, di sini kalian geser ke atas. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, ginikin lagi guys ya. Oke, jika sudah masuk di akhir, nah, geser ke bawah. Kalian masuk di paling akhir, geser tempat semula. Dan masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full. Kembali, pilih yang ketiga, tandain di awal, di akhir juga jadi normal fotonya seperti semula ya. Kurvanya sama yang kedua, kasih full. Kembali aja ke bagian awal guys, pangkas semuanya ya sampai di akhir. Masuk di paling akhir ini. Kalian klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, perpanjang aja. Oh, ini sudah pas banget ya. Nah, kita tinggal masuk di bagian titik 3 dulu di atas dan pegangkan, pilih color and fill, pilih yang ini, dan kalian pilih yang di tengah. Taruh yang hitam di atas, geser ke tengah sini. Nanti yang hitam di bawah jadi putih, putih kanan bawahnya jadi hitam. Taruh yang hitam di bawahnya ya, seperti ini. Kembali pilih blending, tandain di awal dan di akhir jadi nol. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik tangan lagi sampai checklist, mulai dari sini ya guys ya, di bagian detik 17:24 sampai di paling atas guys. Nah, kecuali yang hitam putih jangan ya,
Pilih yang ini juga sudah, kalian tinggal tempel gaya. Soalnya di sini sudah hilang 2 ya. Jadi kalian tinggal tempel gaya aja. Oke. Nah, jadi sudah. Di sini saya mau balik-balik foto yang di bagian detik 20.09 yang pendeknya dan di bagian detik 21.02. Jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian sini ya. Detik 19.10, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan pangkas di bagian detik 20.09. Pilih titik 3 di atas dan kalian pegangkan, pilih efek, tambahkan saja efek, dan kalian pilih bagian lainnya di bawah sini, pilih salin latar belakang. Kembali, kalian tambahkan lagi efek, pilih bagian blur, dan kalian tinggal pilih linear stroke ya. Nah, tandain di awal sini, 0, di tengah, dan di akhir. Di tengah jangan lupa jadi 10. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full. Sebelahnya yang ketiga, kasih full. Jika sudah kembali, kalian pilih titik 3 ini, dan gandakan. Klik linear stroke yang di bawah untuk sudut 90. Jika sudah, kalian kembali aja. Nanti itu hasilnya kayak gini ya. Jika sudah, kalian tinggal klik saja foto yang ini guys, yang ini. Atau ini aja deh, kita salin aja. Nah, ini salin, tempel di sini ya. Nah, ini udah jadi. Kalian tinggal kembali di awal banget ya di sini. Nah, di bagian detik 95, kalian klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan kalian perpanjang sampai ke bagian detik 11.24. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja titik 3 di atas, dan kalian pegangkan. Nah, di sini kalian tinggal, bentar guys, bukan pegangkan ya, pilih bagian isi ke area komposisi. Jika sudah pilih bagian move, pilih yang ketiga, zoom aja deh sampai 4600, sorry guys. 4600 ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali pilih bagian efek, tambahkan saja efek salinator belakang di tengah sini ada. Tapi sudah mulai ngelag nih. Nah, kalau ngelag tuh kalian kayak gitu ya, keluar dulu baru masuk lagi di proyeknya, otomatis itu bakal lancar guys, tidak bakal ngelag ya kalian tambahkan efek. Di sini kalian pilih bagian distorsi dan kalian pilih lingkungan gelombang. Nah, jika sudah kalian klik lingkungan gelombangnya, tandain aja di bagian detik, di bagian awal ya, dan di bagian sini jadi 1, di bagian paling akhir jadi 2, kayak biasa ya. Nah, jika sudah masuk ke sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kembali, sudutnya jadi 114, jaraknya jadi 10, magnitudenya 0, tandain di akhir, di tengah, dan di awal. Untuk di tengah ubah jadi 6,9, dan masuk tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini. Jika sudah kembali, kalian tinggal pilih titik 3 ini dan gandakan. Klik saja lengkungan gelombang yang di bawah, untuk bagian sudutnya jadi 58 ya. Jika sudah masuk di bagian detik 924, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan kalian pangkas di bagian detik 11.02. Pilih saja titik 3 di atas, dan kalian tegangkan. Pilih efek, tambahkan saja efek salin latar belakang ya, tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek ubin, tengah sini ada. Tandain di awal, di akhir jadi 1700. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih kayak gini. Kembali, kalian tinggal aktifkan saja di bawah ini, dan kalian kembali lagi, pilih blending, tandain di awal, di akhir jadi 0. Nah, nanti itu hasilnya kayak gini ya. Oke, jika sudah kembali, kalian tinggal klik yang bagian persi panjang di bawah, pilih efek, tambahkan saja efek guys. Pilih bagian blur, pilih Gaussian blur. Soalnya biasa jelek ya, ada kayak garis tepinya itu narik gitu, jelek banget. Nah, ini kekuatannya jadikan 0 aja guys. Jika sudah kembali, klik tahan dua-duanya sampai checklist, pilih yang ini, kalian salin dua layer, dan kalian tinggal tempel aja deh di bagian sini guys. Nah, di sini ya, detik 13.02, pilih yang ini, tempel dua layer. Kalau nggak pas, kalian tinggal giniin aja guys, tahan, kalian paskannya kayak gini. Oke, okay? Nah ini udah jadi yang di sini juga, nanti kayak gini.
sudah tuh nanti tuh hasilnya kayak gitu. Di sini juga kita tempel aja deh. Nah, di sini kita tempel juga. Tapi yang di atas ini saya mau hapus. Nah, itu kayak gini. Oke, ini udah jadi ya, kayak gini aja guys. Kita tempel juga di bagian tengah sini. Nah, pas pergantian foto ya. Nah, begini nanti dia. Oke, ini udah jadi. Dan ini udah jadi ya, kayak gini aja. Jika sudah, kalian tinggal kembali di awal deh. Dan tambahkan CC atau coloring, saya sudah sediakan di pin komentar. Yang kayak biasa ya, yang seperti ini. Klikkan aja sampai checklist semuanya CC-nya. Pilih yang ini jika sudah. Salin aja, kembali. Pilih proyek yang kalian buat di atas. Kalian pilih aja bagian yang ini. Dan kalian tempel satu layer. 6 layer ya. Kalau ada 7, tempel aja 7-7-nya. Kalau misalnya kalian tidak suka ada yang kayak lengkuan gelombang gitu ya, kalian hapus aja yang paling bawah yang kayak ada keyframe-nya di bagian awal sini guys. Nah, keyframe itu yang kayak gini ya. Nah, nanti tuh bakal tentara tuh kayak ada keyframe gini di bagian awalnya, itu kalian hapus aja. Kalian klik, terus hapus di pojok kanan atas. Nah, gitu ya. Oke, ini kan sudah jadi tuh. Misalnya ini CC-nya anda panjang, kalian klik tahan saja sampai checklist semua CC-nya perpanjang menggunakan ini. Oke, jika sudah, pilih pengaturan di bagian paling atas. Dan pilih saja yang 30 fps jadi 60 dan export ya. Oke guys, mungkin sekian video saya. See you the next time. We'll be right back.